kembali lagi dengan Alpopmai. Prilly Latuconsina mengaku malu setelah beri pesan romantis ke Reza Rahadian. Dalam beberapa adegan drama series My Lecture My Husband, terlihat bagaimana mereka berdua terlihat sangat mesra bak pasangan sungguhan, hingga banyak netizen yang gemas dan menjodohkan mereka. Namun kini viral video yang memperlihatkan ungkapan isi hati dari Prilly Latuconsina dan juga Reza Rahadian. Ungkapan tersebut diunggah oleh akun Instagram pribadi Prilly Latuconsina. Dalam video itu, Prilly dan Reza saling mengungkapkan isi hati mereka satu sama lain, namun tanpa harus didengar oleh salah satunya dengan menggunakan handphone. Prilly sendiri mendapat kesempatan pertama untuk mengungkapkan isi hatinya terhadap Reza Rahadian. Setelah Prilly ungkapkan isi hatinya, kini giliran sang lawan mainnya Reza Rahadian yang diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Prilly. Ungkapan mereka berdua pun mendapat banyak reaksi dari netizen yang melihatnya dan makin membuat netizen gemas dan tambah menjodohkan mereka. Banyak pula netizen yang menyuruh mereka untuk cepat-cepat ke pelaminan. Hal itu terus saja membuat Prilly tersenyum dan salah tingkah. Demikian berita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.